Sikit lagi akan dibuka. Bentang ni maknanya perpoi buka amale-amale setiap orang. Manusia pakat beripung. Ada seorang manusia yang nasib baik akan diselamatkan oleh Allah. Dia membuka 99 buku besar catatan dosanya. Ikut buku mana-mana jahat belaka duk ada. Karut belaka. Dosa, 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 dosa hak dia buat. Setiap buku lebarnya sejauh mata memandang. Allah, tak tahulah. Ni urusan akhirat ni. Kalau atas dunia duk rasa buk. Tak ada siapa duk atur buk sutih-sutih-sutih tu suk mata memandang. Dia galiknya orang tambung. Gitu. Tengok buku catat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu akhir bulan Zulkaedah tahun 1444 Hijrah. Dan hari Jumaat, minggu yang ketiga bulan ni tahun 2023-2500 ni. Kita masuk di dalam perkara yang ke-14 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Muhammad Ahmad Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Tajuknya Maja'a fil 'ard, iaitu perkara yang berkaitan dengan pembentengi amalan. Iaitu sikit lagi akan dibuka. Bentang ni maknanya perpoi buka amale-amale setiap orang, iaitunya pada hari akhirat kelak. Hadis yang ke-193 an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'radu an-nas yawmal qiyamati 3 'aradat fa amma 'aradatan fajidalun wa ma'adhiru وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi 2425 dan Ibn Majah 4277. Hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, maksudnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat umat manusia akan dibawa menghadap kepada Allah 3 kali. Allah, nah. Kena berlaku ni atas kita, cuba kita gambar katanya, kita duduk dalam hitkan. Kali yang pertama dan kali yang kedua untuk pembela diri dan pengemuka alasai. Maknanya, apa eh? Allah Ta'ala wi setiap orang apa bela diri mun wayak gapo wayak. Ha gitu. Semua malaikat dok bicara belaka. Nak wayak gapo wayak. Lepas tu wayaklah alasai yang kamu nak uthon diri sendiri kau gatu gani gatu gani. Adapun pada kali yang ketiga, buku catatan yang berisi amale akan berterbangan ke tangi-tangi mereka. Ada yang mengambilnya dengan tangi kanannya. Kanan, saya tulis tak kena situ. Dengan tangan kanannya situ. Dan ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. Allah. Nah, ni setiap orang gamal lah katanya, dia tak lepas daripada 3 perkara ni. Bab yang ke-15. Al-mizanu wa hadithul al-bitaqah. Timbalan, bukan timbalan situ, timbangan.
Nah, timbangan situ. Saya tulis tak kena pula tu. Timbangan. Okey. Dan percakapan buku catatan. Allah. Hadis yang ke-194. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayansuru alaihi 99 sijillan kullu sijillin mithlu muddil basar thumma yaqul أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. Masya Allah, hadis ni dalil eh kebaikan orang yang sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2139 dan Ibnu Majah 4300. Hadis sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seseorang dari umatku di hadapan manusia pada hari kiamat. Allah, cuba kita gambar dah. Semua manusia pakat beripung. Ada seorang manusia yang nasib baik. Akan diselamatkan oleh Allah. Dia membuka 99 buku besar catatan dosanya. Ikut buku mana-mana jahat belaka duk ada. Karut belaka. Dosa, 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 dosa hak dia buat. Setiap buku lebarnya sejauh mata memandang. Allah, tak tahulah. Ni urusan akhirat ni. Kalau atas dunia duk pasal buk. Tak ada siapa duk atur buk sutih-sutih-sutih tersuk mata memandang. Dia galaknya orang tambung. Gitu. Tengok buku catatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, adakah yang engkau ingkari dari ini semua? Ini tu saya tanya. Tanya orang tu. Mu nak patisik gapa tak benda yang ada dalam lebuk ni? Hak malaikat aku tulis semua gapa yang duk buat atas dunia dulu. Adakah para malaikat penulis amal manusia menzalimimu? Orang itu menjawab, tidak. Sebab dia tengok dah. Dia tengok so. Dia mengaku katanya, hak dia buat adalah sengoti sungguh. Betul sungguh. Salah. Hak dia dah buat. Dia banyak, tidak wahai Tuhanku. Allah bertanya, adakah engkau mempunyai alasan atas amal burukmu? Muna uthan gapa? Muna rayak gapa? Dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, bukan yang demikian. Sesungguhnya engkau mempunyai kebaikan di sisi kami dan tidak ada kezalimi ke atasmu pada hari ini. Tengok, Tuhan rahmat
tinggi kepada seorang hamba ni walaupun buku amalan dia 99 buku sub matam mana sosa tu sub matam mana. Nah, ayat katanya jahat, karuk, dosa banyak yang dia buat di atas muka dunia. Allah Ta'ala pun rayak setelah itu, Nabi rayak dia, setelah itu dikeluarkan sebuah buku catatan yang di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada hak ni, hak dia biasa sebut masa hidup dia. Buka, 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 temung kalimah syahadah yang orang tu biasa sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah berfirman, bawalah timengi amalmu. Lelaki itu berkata, wahai Tuhanku, apakah arti sebuah buku catatan besar ini bila dibanding dengan buku catatan ini? Maknanya, hak aku duk buat mari jahat banyak. Ada saya buku yang tertulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sat ni. Allah, nah, dia tanya Allah. Allah berfirman, Allah Taala jawab katanya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Lalu diletakkan buku catatan besar itu di daun timengi lainnya. Maknanya letak sebelah. Hak jahat letak alik kiri, hak kelimuh la ilaha illallah saat ini duduk di sebelah kanan. Ternyata buku catatan besar itu ringan timbangannya, sedangkan buku catatan yang di dalamnya tertulis dua kelimuh syahadah lebih berat. Allahu Akbar. Lebih berat daripada buku-buku yang sangat banyak yang jahat dia buat tu. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat lagi. Sebab itu ada, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah. Jadi hadis ni bukan arti nak suruh kita buat jahat, buat karuk, buat dosa, tapi nak tunjuk kepada kita katanya setiap orang akan dibuka sikit lagi di hari kiamat buku amalan dia yang dia buat. Lepas tu kelebihan yang ada di dalam hadis ni iaitu nya kelimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hak inilah yang kita kena dia sebut sokmo. Siapa ke kita nak tidur malam pun kelimuh hak akhir sekali kita sebut pun hak ni. Sebab adik, sebab apa? Tidur-tidur ni adalah adik-beradik. Adik-beradik ke apa? Adik-beradik mati. Gitulah. Ni dua hadis lah. Tengok ada masa sikit lagi. Saya baca hak ni sengaja saya pilih dalam dia pilih saat ni adalah terosak tak. Iaitunya hubungi dengan perkara-perkara yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Dia adalah tajuk lebih kurang ni lah juga. Ada di dalam Sunan At-Tirmidhi dalam Abwabul Fitan nombor hadisnya 2210. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla biha al-bala." Nabi katanya apabila umat aku buat 15 perkara, maka bala akan tipu ke atas mereka. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah? Maka ada bunyi suara sahabat sebut tanya, apakah dia 15 perkara tu saat ni wahai Rasulullah? Kan. Nah, ni Nabi sebut, dia panggil sekerat-sekerat. So 2 3 4 pandak-pandak Nabi sebut. Idza kana al-maghnamu duwalan. Apabila harta rapah seperang, harta ghanimah dibahagi kepada orang-orang tertentu.
Ini pada zaman dulu, masa perang, di zaman Nabi dulu, ni harta ghanimah. Ada, boleh katakan, banyak orang-orang kafir, yang halah dalam perang, maka orang Islam boleh rapah harta benda dia, lembing dia, pedai dia, dan hemah, kau kuda, kau uta, kau boleh ambil belakang. Tapi dibahagi kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak berhak diterima. Itu nah, yang pertama. Wal amanatu maghnaman. Dan amanah sudah pun dirapah. Maknanya tak ada amanah dah. Ni kita kena ingat molek. Kuam susat. Kau sari, kau hilir, kau tak ada. Kau lisuh. Ni apabila umat aku buat. Ha, lagu tu lah. Warah. Wazakatu maghraman. Dan apabila bayar zakat tu orang anggap supaya kena bayar ke apa? Kaprab. Maghraman dalam bahasa Arab gharamah. Gharamah ni maknanya bayar kaprab. Orang ada kena ijak. Kau siapa kau sedadu, ah kena bayar. Bayar gharamah dia panggil. Jadi orang apabila tengok duit banyak-banyak, dia payah ambil liang. Tak sih keluar zakat. Dia pahal, dia reti, kata, dia pahal, pasal tak kena. Eh, aku nak buat lagu mana no, ni, tak si bayar zakat. Lepas tu, mula, oh, duit masuk kat orang, we butir, we go to, we go ni. Padahal orang nak butir duit kita. Kita ada duit, kadang-kadang kita jang bohong lagi. Rakyat katanya duit tak ada. Tapi, untuk nak liang zakat, jang, we butir kat orang. Sebab duit kita hidup dengan orang, kita tak ada kena bayar zakat. Ha tu, kiah sendirilah. Orang yang anggap katanya zakat tu adalah sebagai supaya kaprab. Ha tu, tak sahih keluar zakat. Wa ata'a ar-rajulu zaujatahu. Suami mentaati isterinya. Ikut bini kecek, bini royak ke bini suruh. Pakat terima lalu dah. Ya. Tak apa. Terutamanya benda-benda hak maksiat, benda hak pasal karuk-karuk bini royak pakai buat selalu lah tok lelaki Allah kau bini bukan arti katanya tak boleh dengar wah bini minta tolong bear tolong pergi kedai setah hei jangan aku dengar ada hadis Ustaz Mak baca tak boleh pergi kedai tunggu isteri tak boleh ha, bukan gitu nak ayat katanya ta'at di sini dalam arti katanya diraka kepada Allah lepas pada tu pula wa'aqa ummah. Orang itu diraka kepada ibunya. Wa barra sadiqah. Dan dia baik dengan saing-saing dia. Hak mak dia suruh. Dia diraka. Dia genyai kaki, nyok kecek huduh. Tapi dengan saing, Masya Allah. Ikut saing aja. Malah buta yang pergi. Tak ada kira ujian panah. Jauh sara mana pun pergi. Hak saing kecek kena belakang. Ini kena royak kepada anak-anak kita, orang-orang muda. Hak pasang, diraka kepada ibu dan baiknya dengan saing. Ikut saing royak ke apa? Kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, sungguh. Dunia pada zaman sekarang ni, budak-budak, kalau dengan saing, Masya Allah, ikut saing royak. Jauh dekat panah. Sejuk sara mana pun, gerih. Tapi hak orang tua raya, dia buat tak dengar. Lepas tu Nabi raya lagi, wajafa abahu. Dan kerah kasar dengan pok. Siapa kau bergocoh? Siapa kau ada buku dengan bapak dia? Lagi, wartafa'atil aswatu fil masajid. Dan soro-soro terangkatnya di dalam masjid. Kacik derah, baloh, pekan. Ha, tu jalan belakang tu. Jenis-jenis pasal tak hormat kepada rumah Allah Ta'ala. Gotu, goni, gogeng-gogeng. Siapa kau dalam masjid zaman-zaman sekarang ni berdeh pakai. Bukan bahah, kecek, soro, derah saja tak. Bertumpah darah dalam masjid. Ini dunia akhir zaman yang kita hidup. Wa kana za'imul qawmi arzalahum. Orang yang jadi pemimpin satu-satu kaum, satu-satu kelum tu adalah orang yang paling hina dan orang yang paling jahat. Mana-mana? Orang ada itipun kedai bayar dia tu,
Reti tak ada reti apa ni. Tapi dengan sebab apa? Reti pun tinggi. Ibadat pun tak reti. Ugama pun tak reti. Ya reti ke apa? Ya reti kedai bayar. Nanti nak papa orang. Nanti nak jerukoh orang. Itu dah orang pilih tu. Orang pilih naik jadi pemimpin. Nabi pun royak katanya. Nanti tengok. Umat aku apabila pilih orang yang menjadi pemimpin jadi ketua adalah orang hina sekali naik jadi ketua jalan tu. Orang pandai korupsi, pandai menipu. Ngaji tinggi. Tapi menipu duit rakyat. Nak boleh tamneng, nak boleh krisi tu. Habis banyak mana, berapa juta ni yang tabur duit. Sebab nak kepada tamneng, nak pada krisi. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Dimulia seseorang kerana orang takut kejahatan yang ada pada diri dia. Makna kena? Orang pakat kerincai belakang ke dia. Sebab apa? Takutnya itipun kejahatan yang ada pada diri dia. Nantilah tak turut dia, dia tapar, dia lerak meja, dia buat belakang. Sebab apa? Dia berasa katanya dia lebih. Orang pun takut kepada dia. Kena mulia kepada dia. Wa syuribatil khumur, dan arak-arak diminum dengan secara bebas. Termasuknya ya septik semua, daun ketong semua, ganyo-ganyo semua. Surah hok pasang apa? Bebas. Dirubuh, digapo semua tu jalan masuk di dalam al-khumur, iaitu nya arak-arak. Walu bisal harir, dan kain setera dipakai oleh orang-orang lelaki. Padahal kain setera ni tu heavy kepada orang perempuan tak apa. Mah. Orang tino boleh pakai, tapi orang jantan pakai duk pakai kain setera dan pakai juga. Wa tukhizatil qainatu wal ma'azifu, dan diambil contoh sebagai bab yang tua yang iaitu nya penyanyi-penyanyi, darah-darah. Darah awak gapo sikit, orang pakak heh lalu dah. Tak ada kira darah awak ga tu awak ga ni. Orang ramai pun pakak ikut belakang. Wal ma'azif, so lagi iaitu nya dontri. Orang pakak menghalalkan dontri. Conceng-conceng, gonggeng-gonggeng, kong-kong-kong-kong. Ha pakak tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ha tu. Jalan belakang tu. Wala'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha. Umat akhir-akhir ni pakak duk laknat, duk kata kepada orang zaman-zaman dahulu katanya bodoh. Oh, orang zaman dulu bodoh. Tak cerdik supaya kita zaman lah ni. Kita lah ni dunia teknologi boleh mikir, boleh wang pen, boleh go to work go ni cepat lebih daripada orang dulu. Orang dulu tak pakai. Dia tak ingat katanya sebab maju orang zaman lah ni, orang dulu lah duk atur, duk tok. So. Masya-Allah. Nak patu kata laknat kat maki kepada ulama-ulama. Ha tu. Tu jangan kita faham katanya bodoh di segi teknologi saja. Orang pada akhir-akhir ni duk kata kepada orang zaman dahulu dengan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Taala. Sehingga orang zaman sekarang ni mengkufur ataupun menghukum kafir orang-orang tu, orang ni, orang tu dan orang ni sebagainya. Masya Allah. Nabi pun kaya. Fal yartaqibu inda dhalika rihan hamra'a aw khasfan wa maskha. Nabi kata hendaklah tunggulah. Dia banyak-banyak perkara saat ini dibuat, dia amal dengan secara bebas oleh umat itu, maka tunggulah angin merah ataupun gempa bombing ataupun ribut besar yang akan menipu umat itu. Siapa-siapa yang membuat, tak mesti katanya 15 perkara ni kena beripung semua. Tapi apabila 15 perkara ni kelacat-kelacat ada di kalangan umat aku, nanti tengoklah. Itulah bala yang Allah Ta'ala akan buat turun. Inilah. Agak panjang sikit pagi hari ni dah. 3 hadis daripada Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah 2 hadis. Dan di dalam Sunan At-Tirmidhi 1 hadis. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.